Hari ini gue lagi main ke hutan. Lagi coba berkunjung ke rumah salah seorang sahabat di dalam hutan. Gue rencana mau makan-makan di sana sambil ngobrol-ngobrol. Soalnya udah lama banget gak ketemu sama sahabat gue ini. Rencana kita nanti di sana ada sekitar 8 orang ya. Ada gue, terus ada sahabat gue, dan yang lainnya. Walaupun hari sedikit panas, tapi gue yakin kayaknya sih bakalan seru. Kita lihat aja ya. Setibanya di sini, gue langsung disambut dengan singkong hangat yang rasanya enak dan lembut banget. Rasanya masalah sebesar apapun yang ada di luar sana seketika hilang pas lagi ada di saat dimana kita lagi ngumpul bareng. Gak ada yang bisa gantiin saat-saat kayak gini. Ini emang gak ada, ini kayak sungai. Kalau di Abu Sandi kan ada danau anu. Ada kan ya? Beruntung gue masih punya sahabat kayak mereka. Gimana? Udah matang? Tapi emang dari ayam belum matang. Bentar lagi. Wah, mantap ya. Hangat. Ini pakai areng enggak? Enggak ya, pakai kayu aja pak. Kayu alami. Kayu alami. Oh, suluh ya? Langsung. Mencek, iya mah ya. Suluh. Suluh. Di gunung biasanya kan. Banyak yang jual kayak gini. Suluh. Ini ayam satu ini pak. Ayam kampung apa ayam? Oh, gosong ya. Itu. Tapi enak lah ya. Mantap. Jadi serasa inget di kampung nih. Di Padang dulu kalau nyium aroma-aroma begini. Oh gitu. Ada kayu bakar gitu. Keren. Insyaallah ya. Iya. Kayaknya udah lama banget gue gak pernah nyobain makanan kayak gini lagi. Makanan yang diambil langsung dari hasil alam. Luar biasa. Teman-teman yang lain gak ikut? Kan? Teman-teman yang lain? Ikut. Satu teman ya ikut, satu teman. Iya, dia doang ya? Sama Apri ya? Sama itu, Yana. Oh iya. Di momen inilah kita saling bercerita satu sama lain. Kita obrolin apapun yang kita alamin. Apapun. Semuanya. Ya, semuanya. Itulah kenapa gue jauh-jauh dari kota sampai kemari cuma buat ketemu sama sahabat gue ini. Karena ada sesuatu yang sangat bernilai buat gua di sini.